Beko. Tepuk tangan dong buat kita semua hari ini. Gokil. Terima kasih teman-teman. Saya benci Satpam, teman-teman. Karena di Suciwan X saya kalah dengan Satpam kalau ada yang tahu. Namanya Rio. Gara-gara kalah sama dia, saya jadi benci yang namanya Rio. Saya langsung tidak pernah naik motor. <tinyit�an> tidak pernah lagi minum teh saya tidak pernah lagi pergi ke Riau, 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 <silence> Riau dumatuh. Saya kalah di final saya sedih sekali teman-teman. Padahal saya sudah mikir saya akan dapat mobil. Padahal saya sudah beli itu teman-teman. Tapi tidak dapat mobil saya. Sedih jadi saya tuh teman-teman. Tapi uh, terima kasih buat buat suciwan X karena uh, setelah dari suci ini banyak yang berubah dari hidup saya gitu. Walaupun tidak ada mobil saya tidak sedih. Saya tiap hari naik ojek online saya. Begitu naik ojek, saya pernah dapat tukang ojek yang dia kasih helm ke kita. Helmnya bau teman. -teman. Pernah kan? Saya pernah dikasih. Pas dipegang biasa aja tuh. Tapi pas dipakai, hmm kayak berasa di dalam got teman-teman. Bau sekali sampai saya curiga jangan-jangan sebelum bonceng saya dia bonceng jenazah kayaknya. Bau sekali teman-teman. Bukan cuma itu, saya pernah dapat tukang ojek yang selain helmnya bau, mohon maaf badannya juga bau teman-teman. Yang begitu dia datang, yang datang duluan baunya teman. -teman. Pas dia datang di pikiran saya sudah kemana-mana itu. Aduh gimana ini. Nantikan saya di belakang dia. Motor kan maju ke depan, otomatis angin ke belakang. Itu sepanjang di atas motor, ada angin dikit, enggak Ada angin lagi ya, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Malah motornya belum jalan lagi. Anginnya dari mana ini? Saya lihat ke depan, ojeknya gini. gua aja panjelan juara dua mah kita gitu aja juara dua tuh kalau nggak gitu ya masalah sama founder stand up gitu gitu aja jadi teman-teman itu tadi baru kehidupan saya dalam transportasi kehidupan saya di kuliner juga berbeda teman-teman setiap hari cuman makan apa kalian tahu makan kerupuk, teman-teman. Ih, kerupuk enak, teman-teman. Saya pecinta kerupuk, sumpah demi Tuhan. Suka sekali saya kerupuk. Makanya saya kesal dengan orang-orang yang kalau makan nasi goreng, begitu nasi goreng habis dia baru sadar kalau ada kerupuk. Hmm. Kesal saya sumpah dengan orang-orang begitu, teman-teman. Saya jujur kalau saya kalau makan saya habiskan dari awal itu kerupuk. Bahkan pas kerupuk habis, saya baru sadar kalau ada nasi goreng. <laughs> Cuman saya alergi udang, teman-teman. Jadi saya tidak bisa tuh makan kerupuk udang. Karena biasanya kalau saya makan kerupuk udang, kulit saya bentol-bentol. Untungnya, saya tidak alergi kerupuk kulit. Takutnya kalau saya alergi kerupuk kulit, pas saya makan kerupuk kulit, udang saya bentol-bentol, mantap ya pancelannya ya, nah. sedih teman-teman saya paling sedih di hidup saya adalah ketika saya beli kacang rebus satu kilo teman-teman, kalau kalian pernah beli kacang rebus kalian akan sadar teman-teman, kalau di antara satu kilo yang ada di kacang rebus pasti ada satu kacang yang tidak isi kacang, teman-teman. Isi air, teman-teman. Iya kan? Saya sedih, teman-teman, pasti dapat tukuk air. Tapi biasanya kesedihan saya terbayar. Karena apa? Airnya enak, teman-teman. Iya kan? Asin-asin gimana gitu. Makanya biasanya saya bilang, mas pesan satu kilo lagi yang isi air. Tapi lagi-lagi saya kecewa, sedih teman-teman, karena di antara satu kilo yang isi air ada satu yang gak isi air, tapi isi kacang teman-teman. Terakhir dari saya teman-teman, saya tuh sedih, sedih terus dari tadi saya. Sedih saya lihat orang-orang yang masa depannya tidak jelas seperti saya. Kalau kalian dulu ingat ya, ada satu iklan. Iklannya begini. Afika ada yang baru nih. Apa tuh? Nih dikasih. Oh. Dan kalian tahu teman-teman, Afika yang ada di iklan itu sekarang jadi apa? Jadi cantik teman-teman dan orang heboh. Dan dia masuk JKT48 kalau nggak salah waktu itu. Cuman yang saya sedih teman-teman. Di mana temannya Afika? Yang manggil dia. Iya kan, kalau nggak ada dia kita nggak tahu Afika namanya Afika loh. Di mana temannya Afika sekarang? Mungkin ya, mungkin ini 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 saya prediksi aja mungkin sekarang dia jualan kacang teman-teman. <tuh> <tuh> Salih terima kasih teman-teman.